Bulatan 100 yang merupakan bulatan tersibuk di Bandar Klang kini berubah wajah selepas dinaik taraf lanskapnya sekaligus menjadikan tarikan baharu pengunjung dalam dan luar negara. Projek yang menelan kos RM500,000 itu menampilkan konsep kehijauan yang menggunakan bunga rasmi Klang iaitu Roelia Britoniana sebagai simbolik bandar berkenaan. Bulatan yang menjadi kawasan angkat pusat pemborong GM Klang pada Disember 2017 kini siap sepenuhnya April lalu. GM Klang menjadi syarikat swasta pertama yang diberi kawasan angkat untuk menaik taraf dan memulihara bulatan di Bandar Klang. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Klang, MPK, Datuk Mohd Yasid Bidin berkata, sebelum dijadikan kawasan angkat, bulatan berkenaan menjadi lokasi vandalisme, terutamanya penampalan iklan haram oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Ubah suai dia, kita baiki dia punya sistem landscape dia ni, kita dapati jambatan ni sangat teruk lah, sangat teruk dibuat vandalism oleh publik lah, terutamanya orang yang tidak bertanggungjawab, di mana mereka menjadikan kawasan ini sebagai tempat untuk menampal iklan-iklan haram, terutamanya iklan-iklan pinjaman haram, juga tempat pemuda yang tidak bertanggungjawab melepak dan juga minum bir lah dekat kawasan bawah jambatan ini. Tempat ini pada waktu malam agak sunyi. Jadi sebab itulah kita perlu buat sesuatu supaya tempat ini akan menjadi tumpuan kepada masyarakat. Jadi bila ada orang memerhati tempat tu, bila dapat menarik perhatian masyarakat, jadi perkara-perkara ini kita dapat elakkan. Itu salah satu inisiatif kita lah. Katanya bulatan 100 kini diserahkan kepada GM Klang dalam tempoh 10 tahun dan kos penyelenggaraan kira-kira RM30,000 setahun akan ditanggung sepenuhnya syarikat berkenaan. Sementara itu, pengarah urusan pusat pemborong GM Klang, Datuk Lim Seng Kok berkata pihaknya berbesar hati mengambil kawasan berkenaan sebagai kawasan angkat menerusi program tanggungjawab sosial korporat. Ini adalah disebabkan oleh kepercayaan Dato' YDP yang telah dia serahkan kepada kita. Kita mesti sempurnakanlah. So kita harap kita akan cuba sedaya upaya untuk maintain taraf ini sepanjang ini tempoh yang telah kita diberikan. Iaitu 10 tahun. Selain GM Klang, kedai Serbaneka 99 Speed Mart turut mengikuti jejak langkah dengan mengambil bulatan Berkeley sebagai kawasan angkat. Bulatan 100 yang terletak berdekatan ruang sempadan Klang Shah Alam menghubungkan jalan utama dari Kuala Lumpur ke kawasan seperti Meru, Kapar dan Rantau Panjang.